بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله Wa anna muhammad anna abduhu wa rasulu amma ba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali Kita dipertemukan oleh Allah Masih semoga dalam kebaikan masih semoga dalam terus dan terus memperbaru iman. Masih semoga terus Allah berikan cucuran nikmat yang membawa kita kepada ketaatan. Ya. Karena berapa banyak manusia ya Allah berikan nikmat demi nikmat terus dan terus Allah berikan kepadanya. Tapi ternyata nikmat itu tidak membawa, tidak menggiring dia kepada ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang yang kita dapati dan bahkan mereka adalah aglabiah mereka adalah dominannya lebih banyaknya kita bisa melihat seliweran lewat di video-video baik itu Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya orang-orang yang memamerkan mudahnya mereka mendapatkan dunia memamerkan bagaimana dengan Segala kemewahan baik itu kendaraannya, baik itu pakaiannya, baik itu dia punya rumah dan lain sebagainya. Amat sangat mudah saat ini untuk orang-orang memperlihatkan memamerkan apa yang dia miliki. Penyakit yang juga dimiliki oleh orang terdahulu. Hanya saja dengan cara yang berbeda mereka menunjukkannya. Kalau di zaman dulu kita tahu Fir'aun bagaimana kisahnya. Yang dia memiliki kekayaan dan kekayaan itu nggak cukup untuk dia. Dalam artian nggak cukup dia hanya merasakan nikmatnya banyak kekayaan. Tapi dia juga ingin memamerkannya, menunjukkannya. Sehingga dia selalu membuat kompoi. Eh, parade. Dia, apa namanya, pawai gitu ya di jalan-jalan kota tersebut. Dia bawa iringan-iringan yang kiranya membawa, bahkan itu hanya sekedar kunci-kunci gudangnya yang terbuat dari emas. Yang kiranya semua orang, ketika melihatnya, akan berdecak kagum iri dan ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh si Firaun. Apa bedanya dengan saat ini? Kita bisa lihat bagaimana orang-orang ketika dia membuka Facebook, membuka YouTube, membuka Instagram dan lain sebagainya. Mereka merasa tergila-gila mereka termotivasi ingin juga mendapatkan, sehingga tidak jarang dari mereka yang akhirnya menghalalkan segala cara. Tidak jarang dari mereka malah mengambil dari jalan yang salah. Mereka berhutang dengan hutang riba hanya sekedar untuk bergaya. Allah mustahil. Coba lihat. Bagaimana mirisnya kita melihat dunia saat ini. Bagaimana sedihnya kita melihat orang-orang yang mereka tidak belajar dari orang-orang yang menjalani hidupnya dengan penuh kepahitan. Ya, di samping orang-orang yang kita katakan tadi adalah orang-orang yang memamerkan kesenangannya, kemewahannya, yang dia seolah-olah menjadikan dirinya adalah orang yang paling bahagia karena memiliki apapun yang dia milih yang ia inginkan tapi nyatanya tidak sedikit dari mereka kesenangan kebahagiaan yang mereka tunjukkan itu adalah kepalsuan belaka di belakangnya mereka pusing memikirkan setiap harinya nggak tenang tidur ya Bahkan ketika membuka matanya, dia terpikirkan olehnya begitu banyak masalah. Di antaranya mereka dikejar-kejar orang-orang yang menagih hutang kepadanya. Maka benar, orang yang bermain dengan riba, orang yang berhutang dengan hutang riba. Rasulullah katakan, dia berdiri bagaikan berdirinya setan. Gak tenang dia. Gak bisa dia diam ibarat api yang terus berkobar-kobar ke sana kemari tidak bisa tenang. Kenapa? Karena dia terus dikejar-kejar rasa cemas, khawatir. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan ketenangan. Bagaimana dia dapatkan kebahagiaan kalau ketenangan saja tidak dia rasakan? Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia nikmati dia tidak tidak, tidak rasakan kebahagiaan darinya. Kalau kita cuma melihat Uh, secercah ya kita lihat dia senyum seolah-olah bahagia itu hanya kepalsuan yang dia tunjukkan karena itu yang dia inginkan dia ingin terlihat hebat oleh orang lain walaupun Satu, dengan berbagai macam cara berbagai macam uh, metode yang dia lakukan yang dia punyai hanya sekedar untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang hebat. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Ada sebuah filosof. Pelajaran yang bisa kita ambil pelajaran besar darinya. Bagaimana kita bersabar menghadapi kehidupan yang mungkin terasa berat. Ditambah lagi melihat orang-orang yang seperti itu semakin beratlah. Tapi ketika kita mensandarkan, menyandarkan segala sesuatunya kepada Rob yang memiliki dunia ini. Maka segala sesuatunya terasa ringan. Terasa enteng, terasa mudah untuk dijalani. Ya, hidup ini laksana bagaikan seseorang yang menikmati secangkir kopi pahit. Apa pelajaran dari secangkir kopi pahit ini? Insya Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ah. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam acara kita di No'min Sa'ah. Kita lanjutkan di sesi yang kedua, kita membahas mengambil pelajaran hikmah dari secangkir kopi pahit. Ya, bagi Anda yang mungkin adalah orang-orang penikmat kopi. Yang menikmati kopinya dalam keadaan panas, ya. Dan pahit pula. Apa tujuannya? Ketika kita menikmati kopi yang pahit ini, tentu membuat kita ya, terjaga, terbuka mata, yang menunjukkan bahwasanya pahit itu tak selamanya mengajarkan kesedihan, kepedihan. Kesulitan tidak ada. Kalanya pahit itu membuat seseorang membuat dia selalu waspada, membuat dirinya selalu siap, membuat dirinya selalu terjaga. Sebaliknya, ketika seseorang dia tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan, sulitnya menjalani tahap demi tahap, menapaki kehidupan yang begitu sulit. Maka, ketika dia jatuh, dia sulit untuk bangkit. Ya, ada mungkin orang yang dia dari lahirnya, dan sampai dia dewasa, dia selalu mendapatkan kemudahan, tidak pernah merasakan sulitnya hidup. Maka, ketika dia jatuh miskin, ketika dia... Sebelumnya segala sesuatunya harus disediakan, tapi sekarang dia harus menyediakan sendiri dan dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Dia akan menghargai itu. Dia akan menghargai betapa berharganya perjuangan itu, betapa nikmatnya secangkir air yang dia minum, dia teguk, atau butiran-butiran nasi yang dia makan karena hasil jerih payahnya. Dia akan menghargai. Pernikahan dengan orang yang tidak pernah merasakan. Dari sini kita bisa lihat bagaimana filosofi dari pahitnya kopi. Yang pertama, hitamnya kopi. Hitam tak selamanya identik dengan perkara yang buruk atau kotoran. Ada orang-orang yang memandang seseorang itu dari tampilannya saja. Hanya memandang seseorang itu dari luarnya, fisiknya. Padahal, ya sebagaimana Nabi menggambarkan US Al-Qarni. Ya, Rasulullah itu menggambarkan US Al-Qarni itu adalah orang yang mungkin di mata dunia itu, di mata orang-orang itu nggak dipandang dia. Karena apa? Karena saking biasanya dia, bahkan termasuk orang yang tidak dianggap. Gitu ya. Tapi dia adalah orang yang diceritakan di luar di langit. Orang yang viral kalau kita katakan saat ini. Di dunia dia adalah orang yang viral di langit. Yang para malaikat menyebut-nyebutnya. Mendoakannya. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya. Ketika itu. Di situ ada Abu Bakar. Orang yang termulia setelah Rasulullah. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Dan para sahabat senior lainnya yang luar biasa. Keimanan mereka yang tidak dilakukan lagi. Rasulullah katakan apa kepada mereka? Rasulullah katakan, kalau kalian nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Minta doakan kepadanya. Allah Ibar, luar biasanya. Maka ini yang dilakukan oleh Umar. Ketika datang Qabila, Qabila dari Yaman, dia tanya, apakah kalian kenal dengan Uwais? Mereka mengatakan tidak. Sampai ada Qabila selanjutnya mengat mengatakan, Sepertinya ada ya... Amirul Mu'minin... Dia adalah orang yang selalu mencucikan... E, pakaian juga... Piring-piring e, makan kami... Coba lihat... Yang sangat terbelakangnya... Yang sangat tidak, ditam, tidak ditonjolkan ya... Tidak terlihat oleh manusia... Dia adalah orang yang berada di pinggiran... Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia adalah orang yang sangat mulia... Umar ketika mengetahui dia cari dia kejar dia peluk dia minta merengek-rengek kepada wes agar didoakan wes yang awalnya tidak mau terakhir mendoakannya wes alcor yang dia mengatakan kepada anjing yang juga mengais di tempat sampah yang dia mencari makanan di sana dia katakan kau makan bagianku kau makan bagianku allah coba lihat betapa beratnya betapa luar biasanya kehidupan Uwais. Tapi walaupun begitu, apalah aku dengan dunia?" Katanya. Dia orang yang luar biasa. Baktinya kepada orang tuanya tidak ada hal yang menghalanginya untuk menjumpai Rasulullah kecuali karena baktinya kepada orang tuanya. Maka di sini, coba lihat di sinilah benarnya betulnya sabda Rasulullah, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum walakin atau kama qala Rasulullah so katakan sungguh Allah itu tidak melihat kepada tampilan kalian mau ganteng mau jelek mau hitam mau putih mau cacat mau sempurna Allah tidak melihat itu wa amwalikum dan tidak juga melihat engkau orang yang kaya atau orang yang miskin tidak walakinallaha yanzuru ila qulubikum Allah melihat hatimu. Dan perkara hati adalah sesuatu yang amat sangat dekat dengan Allah. Akan dikatakan dalam riwayat lainnya, hati seorang mukmin itu adalah rumah rumahnya Allah, Baitullah. Artinya apa? Pengawasan Allah senantiasa dia menjaga, ihfadillah yafazukallah. Itu dia. Ketika dia menjaga Aturan-aturan Allah Menjaga perkara-perkara yang Allah Larang Dan perintahkan Maka dia akan Dijaga oleh Allah satu, satu Dia akan dijaga Dalam setiap penjagaannya Kalaulah dia dalam penjagaan Allah La yadurru shay. Maka tidak ada Sesuatu yang memudaratkan agamanya Mungkin kita berpikir bukan ke orang-orang yang disayangi oleh Allah orang-orang yang taat adalah orang-orang yang selalu dengan penuh dengan uh, kepahitan hidup. Bagaimana kita katakan tadi belajar dari sekangkir kopi gitu ya. pahit tersebut tidak selamanya menyakitkan tidak selamanya menyedihkan bahkan ada kalanya pahit itu membuat dirinya semakin semangat. Ini dia, ketika hati itu terisi dengan iman, maka pahitnya hidup cobaan ujian yang menerpanya, dia akan jadikan cemeti cambuk untuk dia lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Apa yang dia kejar? Keridoan dari Allah itu yang dia kejar. Pahitnya hidup, ya, sebagian ulama mengatakan itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kami. Kenapa? Dengan pahitnya hidup, dengan ujian, dengan musibah yang ditimpakan kepada kami niscaya kami tidak akan menjadi orang yang rugi. Karena itu sebagai penghapus dosa-dosa dan penaik menaikkan tingkat derajat kami di sisi Allah. Ketika itu tidak ada pada kami, maka kami akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena kami merasa amalan kami tidak akan cukup jika ditebuskan atau menutupi dosa-dosa yang kami lakukan. Allah Akbar. Siapa mereka? Mereka ada para ulama orang yang ya sehari-harinya diisi dengan kebajikan, ibadah, bu'amalah, mengajar, dan lain sebagainya. Tapi mereka walaupun begitu merasa masih banyak berbuat dosa dan masih sedikit dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, wahai saudaraku? Baik, kita akan lanjutkan insya Allah mengambil pelajaran lain dari sangkir kopi ini setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita di segmen yang ketiga. Terakhir, masih seputar tema mengambil hikmah pelajaran dari secangkir kopi. Tadi, kita telah mengambil tentang bahwasanya hitam itu enggak selamanya identik dengan kotoran atau sesuatu yang buruk ada kalanya dia adalah mutiara yang terpendam dia adalah sesuatu kebaikan yang ditutupi dan ternyata kita memang tidak sangat dilarang ya menilai sesuatu itu dari johirnya saja atau dari fisiknya saja tapi juga karena Allah menilai sesuatu itu dari hatinya kemudian yang kedua tadi yaitu rasa pahit itu tak selamanya menyakitkan dan tak selamanya menyedihkan. Ada kalanya dia adalah sebagai camuk cemeti penyemangat atau membuat seseorang menjadi terjaga, ya, waspada dan selalu siap dalam setiap keadaan. Nah, yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil juga dari secangkir kopi ini adalah meminum kopi yang panas tentu harus perlahan-lahan. Tidak ada orang yang ketika dia minum kopi e, pahit yang panas itu dia langsung blek sebagaimana dia minum ketika kehausan, minum air dingin tidak. Dia pasti perlahan, pelan-pelan dia minum. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari e, bagian yang ini? Seorang mukmin, seorang muslim. Begitulah hendaknya dia menyikapi dunia perlahan-lahan tidak tergesa-gesa sedikit demi sedikit tidak serakah dan tamak mengambil dunia dengan seluruhnya pelajaran yang berharga yang sudah seharusnya kita semua mengetahui bagaimana Rasulullah juga melarang ya Rasulullah perintahkan tamahan "Doa la tatajal Rasulullah katakan fa inna zalika innasyaitan." Atau Rasulullah Rasulullah katakan janganlah engkau terburu-buru karena sesungguhnya sifat terburu-buru itu datangnya dari setan. Dan seringkali orang yang terburu-buru dia akan menyesali apa yang dia lakukan. Maka ketika kita menjalani hidup ini hendaknya kita jangan terlalu cepat mengambil keputusan ada kalanya kita harus telah dulu harus kita renungkan dulu harus kita pikirkan matang-matang dan juga begitu dengan perkara dunia ada orang yang dia jadikan 24 jam yang dia miliki bahkan kalau bisa dia bayar waktu orang lain yang tujuannya tak lain tak bukan untuk mengejar dunia ya ada orang-orang yang dia ketika masa mudanya dia habiskan untuk mengumpulkan dunia sampai dia tinggalkan ketaatan kepada Allah dia lupa kapan dia beribadah dia jarang berkumpul dengan keluarganya dia tidak tahu bagaimana pendidikan anaknya bagaimana karakter sifat atau membimbing istrinya apakah dia menutup auratnya, menjaga kehormatannya. Begitu juga dengan anak-anaknya, apakah dekat atau belajar dengan ilmu agama, dia tidak pedulikan. Yang dia tahu mencari dunia, dunia dan dunia. Keluar pagi subuh, ya. Pulang malam hari. Begitu terus dia lakukan sampai usia 40, 50 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Uang yang dia timbun-timbun yang banyak itu harus dihabiskan. Untuk kembali membeli kesehatannya, dioperasi ke sana kemari, ke luar negeri, dia coba obat ini dan itu. Habis menjadi lobang yang besar, apa yang doa dia cari. Coba lihat, bukankah, bukankah begitu mahal harga yang harus dia bayar? Kesehatan yang habis dia korbankan, waktu yang begitu banyak dia sia-siakan yang seharusnya dia bahagia di masa tuanya. Tapi apa yang terjadi? Dia menangis dengan air mata darah. Harta yang dia kumpulkan habis. Anak dan istri yang malah meninggalkannya, jatuh kepada keburukan, jatuh narkoba, jatuh kepada pergaulan bebas, istri yang selingkuh, dan lain sebagainya. Allah Akbar, Allah Mustahil. Coba lihat bagaimana skenario yang Allah buat untuk dirinya. Ketika seseorang itu berpaling dari Allah, maka Allah buat dia terpaling selama-lamanya. Ketika dia kejar dunia, dunia, dan dunia, maka dunia akan terus berlari darinya dan meninggalkannya. Begitu juga dengan akhiratnya. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang terakhir pelajaran yang bisa kita ambil dari secangkir kopi ini adalah kopi yang pahit itu biasanya memiliki ampas. Dan ampasnya tentu tidak tidak kita makan, tidak kita minum. Kita biarkan, kita buang. Begitulah hendaknya seorang muslim, seorang mukmin di dunia. Dia hanya ambil secukupnya saja, dia hanya minum airnya saja, kopinya saja kemudian dia tinggalkan ampasnya. Tidak diambil semuanya, tidak dia masuk, dia minum dengan apa ampasnya enggak. Kenapa? Sebegitulah. Seperti itulah seorang seorang muslim sesungguhnya. Dia hanya mengambil sebagian dari dunia itu hanya sekedar untuk menjadi wasilahnya sampai untuk menuju akhirat. Dia kumpulkan hartanya untuk dia bisa berangkat ke haji, berangkat umroh, bersedekah, menafkahi, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk menafkahi orang tuanya, membantu saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Dia dia gunakan. Dia jadikan dunia itu sebagai modal untuk dia mendapatkan akhiratnya. Bukan malah sebaliknya dia jual agamanya, dia jual akhiratnya untuk mendapatkan dunia yang hanya sebentar dia rasakan. Coba kita tanya, apalagi untuk akhir-akhir ini ya. Kita tahu bagaimana seorang itu sangat mudah banyak kematian yang kita dengar setiap harinya. Ada orang yang dia kaya raya, dia memiliki dunia, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi, apa yang terjadi? Mati, dia juga mati. Dan harta yang begitu banyak, koneksi, teman, atau orang-orang penting yang dia punya itu tidak bisa menyelamatkannya, tidak bisa mencegah ajalnya yang datang. Habis semuanya. Ada orang-orang yang dia berambisi besar, kuat, dia ingin jadi penguasa. Dia ingin memiliki jabatan. Dia sudah persiapkan segala sesuatunya. Tiba datang mati dia. Semua yang telah dia usahakan hilang begitu saja. Allah mustahil. Itulah dunia. Yang Rasulullah katakan tidak lebih baik. Ya, dari seekor bangkai kambing. Maka semoga kita Allah jaga dari rasa tamak dan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur menjalani hidup ini dengan uh, tenang dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu alaihi wa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.